Check this. Guys, kembali lagi di channel saya Kurang Marahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips and trick cara mendapatkan spesial airdrop terbaru. Nah, airdrop spesial yang terbaru sekarang bukan yang senjata atau yang itu ya apa? Yang senjata yang skin baju ya itu. Tapi sekarang beda. Di airdrop yang aku dapatkan ini isinya itu ada magic cube, diamond 299, weapon royal voucher, weapon royal itu 5 kali, dan diamond voucher itu 5 kali juga ya, dan apa ini yang di incubator orange ini ya, apa namanya ya, semacam ini lah ya, lupa namanya ya, apa ya namanya ya, nah evolution stone. Jadi isinya sangat menarik dan tentunya harganya juga relatif seperti itulah, atau bisa dibilang ya mahal. Karena di video kali ini tutorial dan tips tutorial tricks dan tipsnya di channel saya ini adalah airdrop ini. Dan sebelum lanjut ke tutorial dan tips and tricksnya, alangkah lebih baiknya kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi. Karena support dari kalian adalah bentuk dukungan atas channel ini ya. Tutorial yang pertama itu adalah kalian bisa bermain klasik atau ranked, terserah lah, mau duo, solo, squad juga tidak apa-apa. Yang kalian harus dapatkan kill itu minimal 10 lah. Kalau saya itu tadi kill 12 ya di rank di solo. Baiklah, ini hadiahnya. Kita lihat saja. Yang kedua yaitu kalian usahakan bisa boya. Karena boya itu ya semacam atas dari special airdrop ini. Dan di hari ini banyak yang mendapatkan ini, tapi ada juga yang mendapatkan apa? Itu loh apa? Yang peta harta api unggun itu loh, yang dijual dari itu loh, dengan harga itu 3.000. Wah, saya malah dapatnya yang inilah. Dan di sini kita bisa lihat diamannya 299 ya, seperti biasa. Dan sini evolution stone, dan juga inilah yang paling ditunggu-tunggu bagi kalian yang belum hoki dan yang punya apa, punya uang atau budget lebih. Jika atau sultan ya bisa beli ini, kalau yang belum pernah dapat yang situ. Dan di sampingnya lagi adalah diamond voucher royal, seperti di sini dapat 5, dan di sini weapon royal voucher. Nah, weapon royal voucher ini yang berguna bagi anda yang tidak mempunyai diamond, karena di weapon royal ini sekarang hasilnya cukup menarik. Tidak seperti dulu ya, ini ada granat squad ya, ini granat natal ya. Kemarin tuh saya dapatnya ini SKS UMP DP, nampaknya itu saja.
Saya mohon maaf waktu itu nggak terlibat ya, karena saya buru-buru ingin seperti apa isinya dan menarik lah tentunya. Bagi yang nggak punya skin senjata legend bisa sebenarnya saya di situ, karena damage apa statistik tambahannya dan kurangannya itu nggak terlalu besar kok. Ya cukup dibilang lumayan lah ya buat tier yang murahan, karena harganya itu 60 dan yang lainnya itu senjatanya 35, dan di situ itu senjatanya permanen semua nih. Oke. Elite pass-nya 3 hari lagi kan selesai ya. Ya itulah cara. Oh, yang ketiga adalah cara. Caranya adalah yaitu kalian harus minimal levelnya itu, level akun kalian itu harus 50 ya. Karena di sini Dendra Red Special level 50 special airdrop. Waktu tersisa 12 jam 20 menit 15 detik. Diskonnya itu 20% ya. Mungkin jika diskonnya 90% itu masih mahal nih kayaknya. So bagi kalian yang dapat ini atau sambil dari manfaatnya dari saya, dan jangan lupa di share, like, subscribe, komen, dan dislike jika suka. Oke, mungkin itu saja tips yang bisa saya sampaikan untuk tips and triknya mendapatkan crate special airdrop yang ada cukupnya. Dan saya di sini cukup ramaran, cabut dulu. Bye bye.